yang menyayat hati. Kita ke perkembangan selanjutnya. Bimbingan dan terapi awal terhadap penghidap autisma pada usia lebih awal mampu mengubah hidup mereka ke arah lebih baik. Iaitu pendekatan Pusat Terapi Khas Penawar PSLC Hospital Penawar di Pasir Gudang, Johor menerusi program intervensi awal iaitu terapi individu bersama ahli terapi dan pesakit. Wartawan Najihah Harun meninjau keberkesanan sesi terapi kanak-kanak autism di pusat tersebut. Sejak dibuka 3 tahun lalu, kira-kira 1,000 pesakit yang menghadapi masalah pembelajaran dan fizikal didaftarkan di pusat terapi khas ini. Daripada jumlah itu, hampir 50% kes membabitkan kanak-kanak positif autisma yang memerlukan rawatan terapi seawal usia 18 bulan hingga 16 tahun. Mereka dibantu 10 ahli terapi terlatih termasuk menggunakan kaedah terapi kuda dan terapi air. Menerusi proses terapi itu, pesakit mengikuti aktiviti berkuda dan aktiviti air di taman tema air. Kanak-kanak autisma juga didedahkan dengan aktiviti sosial seperti membelanjakan sejumlah wang di pasaraya. Terapi bukanlah satu magic mana dia sekali datang, dia terus akan sembuh. Tidak. Okay, dia depends pada individu. Objective therapy sebenarnya adalah more to mereka punya self management, self care. Okay, mereka punya surviving skill. Okay, jadi dia mungkin akan ambil masa agak lama sedikit. Di PSLC ini, kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun turut menyertai program prasekolah bagi mempersiap mereka sebelum menempuh alam persekolahan. Jangan malu untuk bawa mereka pergi terapi dekat mana-mana sajalah yang rasa mereka perlu, sebab kanak-kanak macam ni dia perlukan. Kita sebagai parents sebenarnya kita tak tahu macam mana nak ajar mereka, kan. So dekat sini semua ada untuk improvement anak-anak macam yang saya, autistic child. Sebenarnya dia orang perlukan special center macam dekat hospital Penawar ni untuk improvement untuk diri dia. Sejak saya hantar dia ke sini baru 5 bulan, perubahan dia sangat ketara. Bagi memperluas perkhidmatan terapi khas ini, PSLC dijangka membuka beberapa cawangan di Kuala Lumpur, Pahang dan Kelantan tahun ini. Terapi autisme merupakan satu proses yang berlaku secara berterusan. Beberapa usah bimbang kerana pelbagai alternatif kini boleh dilakukan untuk membantu perkembangan mereka. Najihah Harun, RTN.